Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Zakat TV, jumpa lagi dengan Kak Iman di acara Dongeng Ceria. Luar biasa ya, hari-hari kita lewati, waktu demi waktu kita lewati. Berbagai macam kisah selalu Kak Iman sampaikan di program ini. Kali ini kisahnya akan lebih menarik dan insya Allah lebih keren. Kisah tentang burung hantu. Serem dong. Namanya aja burung hantu. Kenapa dia nama burung hantu? Karena dia keluarnya malam hari. Burung hantu malam begitu keluar, dia tuh bisa berdiam diri, sabar berjam-jam, tidak terbang kesana kemari, menanti mangsa yang nampak lihat, terlihat nampak di depannya melintas, baru dia sambar, baru dia makan. Dia nggak terbang keliaran, putar-putar seperti burung elang di siang hari. Tidak. Burung hantu diam. Ketika burung hantu diam, dia melihat seekor kunang-kunang yang terbang. Kerlap-kerlip, kerlap-kerlip. Diikuti sama burung hantu. Harusnya dia berdiam diri, melatih kesabaran, dan dia menunggu makanan. Tapi dia ikuti tuh. Dia terkesima oleh cahaya kunang-kunang tadi. Ya Allah. Lalu tidak lama didekati. Hei, kunang-kunang, cahayamu bagus. Aku minta cahayamu. Jangan. Semua hewan itu takut kepada burung hantu. Karena burung hantu ini terkenal sebagai pemangsa yang luar biasa. Bahkan ular pun dia makan. Apalagi kunang-kunang yang sangat kecil. Berikan cahayamu kepadaku. Jangan. Aku suka cahayamu. Jangan. Aku ingin tubuhku bercahaya. Karena aku juga sama sepertimu, hidup di malam hari. Jangan. Atau engkau aku jadikan mangsa. Lumayan. Walaupun kecil, sepertinya gurih juga tubuhmu. Jangan. Aku kecil. Berikan cahayamu padaku. Jangan. Baiklah. Sekarang pejamkan matamu. Kamu tidak menipu aku kan? Tidak. Awas kalau kamu menipu aku. Lalu setelah aku pejamkan mata? Aku malu melepas cahaya dari tubuh aku. Maka engkau berpaling atau pejamkan mata. Setelah itu aku akan lepaskan cahaya dari tubuhku. Baik. Aku akan berpaling. Si burung hantu berpaling. Ketika berpaling, kunang-kunang memadamkan cahayanya, lalu dia terbang cepat sekali meninggalkan burung hantu di mana berada. Bagaimana, kunang-kunang, sudah selesai? Kunang-kunang, sudah selesai? Tidak ada jawaban. Sampai 3 kali. Kunang-kunang, sudah ada jawaban? Masih belum juga dijawab. Si burung hantu langsung berbalik. Dilihat ke belakang, tidak ada kunang-kunang. Kunang-kunang sudah menghilang. Marah si burung hantu. Aku ditipu oleh hewan kecil. Dia langsung terbang cepat di tengah malam. Menerobos gelapnya malam, dicari mana kunang-kunang yang menipu aku, mana kunang-kunang yang menipu aku, sehingga hewan-hewan yang tertidur lelap di malam itu terganggu dan terus bersembunyi, karena begitu dia keluar, burung hantu yang sedang murka akan memakan dan memangsa siapapun. Semua diam, tidak ada yang tahu di mana kunang-kunang berada. Terus dia gelisah, mana dia, sampai si burung hantu ke tepian hutan. Kira-kira ditemui tidak ya si kunang-kunang tersebut? Nyaris benar. Si burung hantu melihat banyak cahaya-cahaya bertebaran. Aku melihat di sana kunang-kunang. Ya, di sana kunang-kunang melesat. Apakah itu kunang-kunang? Kira-kira kunang-kunang atau bukan ya? Mau tahu? Masih sabar menanti, istirahat sebentar. Nanti Kak Iman lanjut.